nihil. Jadi penginapannya nih ya. Jadi ini yang dua bed, tapi ada juga ya yang single bed. Nah, fasilitasnya ada TV, ada tempat cok, ada tempat pakaian, ada juga tempat cuci muka. Terus di sini ada kamar mandinya. Dilengkapi dengan kloset, terus mandi bisa pakai air hangat. Bisa dilihat. Hitung-hitung belajar jadi orang kaya biar nanti kalau kaya beneran biar ini kaya budiman. Ini bisa nikmatin untuk 2 orang. Jadi bagi yang bulan madu tapi yang sah ya. Itu bisa pesan langsung di ownernya di depan situ. Ini dekat apa tuh? Sebelahnya Agro ya? Agro. Ya. Jadi di beberapa titik di sini banyak penginapan. Ada Bin Ali, terus ada juga Rinjani Hill. Di situ masuk ke situ ada Zebu. Ini banyak lah. Di ujung situ ada Rudis, ada Pondok Musita, ada Pesona Rinjani. Selain ini ada lokasi lain kan? Banyaknya yang ini. Ya. Yang parah ini. Cuma sih yang udah kita kunjungin tadi apa? Ya. Gede atau apa gitu. Ya pokoknya ada kayak ala-ala Bali. Ala-ala Bali. Asik itu jalurnya di ini langsung di pendakian bawah Nau. Itu berapa? 350 ya. 350. Itu full service itu. Ada air panasnya juga. Air panas. Terus bisa bikin kopi sendiri, bisa ngecas, ada restorannya ya. Juga. Pokoknya asik. Oh, tadi dia lagi bikin tempat api unggun. Iya, masih ada prosesnya. Ya. Langsung aja kunjungin lokasinya ya. Mantap. Enggak bakal nyesel. Intinya Sembalun keren. The best. Oke. Terima kasih.